Jatuh itu badan-badan saya, urusan-urusan saya sendiri. Oke, siap. Deh, gue sebagai orang yang rada-rada pendendam, gue bakal mikir gimana caranya supaya bikin ibu itu jatuh dengan cara yang natural. Siapa yang cita-citanya di sini pengen melihat ibu-ibu naik motor jatuh dengan cara yang natural? Like and share. So yo, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue Vin di sini, kita hari bakal reaction meme lagi. Welcome to Shitpost Senang-Senang. Buat kalian yang belum follow Facebook dan subscribe ke YouTube dan belum juga follow FB gue, jangan lupa untuk lakukan itu, karena itu bakalan support gue banget dan bikin mood gue naik untuk bikin video-video berikutnya. Dan kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel gue. Jangan lupa juga untuk komen, mungkin kalian punya ide untuk reaction apa selanjutnya atau meme apa yang perlu gue share selanjutnya. Jangan lupa untuk DM gue lewat IG ataupun Facebook page. Dan ya, emang apa ya, enak ya. Buat kalian yang pengen nonton video sebelumnya, seperti biasa ada di atas kanan, jadi jangan lupa untuk cek video sebelumnya, yaitu sekitar 3 hari yang lalu ya. So, tanpa basa-basi lagi, let's get into the first meme. Dan hari ini kita nonton dari video-video Instagram, karena FB sudah mulai membosankan. Aduh! Ketika kalian punya insting musik yang tinggi, tapi nggak bisa main alat musik. Tapi kreatifnya boleh sih, itu kasihan banget. Kasihan banget yang digebukin palanya pakai helm itu ya, Bun. Apa itu tonenonenot? Yang pakai helm besoknya langsung geger otak. Kayaknya udah geger otak sih kalau sampai dia bisa berpikir untuk tonenonenot. Tapi boleh, kreativitasnya gue suka. Apa sih ini pelangi-pelangi? Ini temennya satu diem-diem doang ya pun ngeliatin temennya, ini satu dikejar-kejar. Dan gue herannya kenapa dia bisa takut sama kucing segitunya ya pun. Iya sih, kucing nyakar tuh lumayan sakit, tapi ya kucingnya sekecil gini, lu orang segede gitu takut gitu sama kucing. Ini lagu ini udah memakan banyak korban nih. Apa yang bakal terjadi nih, kucingnya jatuh atau TV-nya yang jatuh? Oh, gak cuma gak jadi nonton bola, TV-nya juga nggak jadi. Gue punya pertanyaan guys sama kalian para pemelihara-pemelihara kucing. Kalau sampai kucing kalian melakukan hal seperti ini guys, apa yang bakal kalian lakuin guys? Jangan lupa untuk komen di bawah ya guys, gue pengen tahu reaksi kalian gimana kalau sampai kalian sebagai pemilik kucing mengalami hal seperti ini gitu. Gue pengen tahu gitu apa yang bakal terjadi. Oke guys. Apa cara brem 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 brem? Satu keren beatbox, ini satu apa anjir? Brem brem brem. Itu apa aja suara Vespa Ember? Brem brem brem. Pani ini baru prank gak settingan? Kasihan atau anjingnya dikagetin gitu, eh? Ya lu. Tau guys, kadang suka sih ngeliatin kayak hewan-hewan di prank gitu kan. Tapi ya emang agak-agak sedikit kasihan gitu. Ada yang kagetnya tuh kaget banget, dan gue takutnya mereka trauma ya. Jadi ya ada hal-hal yang bisa disebut sebagai prank yang lucu, dan ada juga prank yang membahayakan sih guys. Gue harap kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti antara beda prank membahayakan dan prank yang lucu. Lagian nih orang bawa-bawa patung singa gitu. Singa lagi, macan gitu apa nggak berat ya? Santuy sekali. Ntar pas dia nengok gimana nih? No. Gue juga bakalan kaget sih guys kalau gue lagi tidur nyata-nyata tiba-tiba sebelah gue ada sesuatu yang besar, dan gue pasti kaget guys. Kendaraan Honda Scoopy. Honda Scoopy nih kelakuan nih Honda Scoopy. Kembali ke lajur kiri. What? Satu hal yang gue bisa salut sama orang ini adalah keberaniannya guys. Tapi ada garis tipis antara keberanian dan kebodohan guys. Dan orang ini ya sebenarnya telah melampauinya guys. Polisi di seberang ruasnya udah mengumpul gitu ya. Untungnya mereka lagi nggak razia sih. Mungkin itu yang membuat dia berpikir kalau ya udah aman-aman aja, balik aja lah, balik aja ke jalur kiri. Bentar, tapi kalau seandainya itu jalur kiri berarti dia udah lawan arus jauh banget dong. Indonesia. Oh bro, jenata pas sabun. Jenata oh sabun, sabun homah. Homah namanya. Maksudnya apa sih? Somai. Somai bukan. Somai. Tomat. Tomat. Tomat ya? Ikan juga bukan tomat. Hormat. Hormat. Bilang hormat.
Ketika temen lu kerja di luar negeri, pas balik pasti kalian ketawain. Triku ada tiga. Yang satu Luna Maya. Apa? Oh istriku. Yang dua orang tua. Yang tiga Agnes Monica. Wede. Yang keempat sehat. Bubuku mau menyan. Karena ibuku. Menyan coba kenapa ya? Parah nih anak. Mak sendiri katain siluman gak tuh? Siapa yang di sini cita-citanya emaknya jadi siluman? Udah bersaudara dong. Satu ditambah satu. Satu cakep. Aku mirip Tengku Wisnu. Wedeh. Dua ditambah dua. Aku mirip Anjas Mara. Emang Anjas Mara tuh muka gimana sih? Oh ini. Gue sering liat di TV tapi gue gak pernah tahu orangnya. Namanya Anjas Mara by the way. Gue suka sama pengamen-pengamen kayak gini yang apa ya, kalau seandainya masuk tuh nyanyinya tuh benar-benar sesuatu yang menghibur gitu. Selevel kayak Indonesian Idol, tapi mereka cukup menghibur dengan kreativitas lirik mereka sih. Menurut gue itu sesuatu hal yang mungkin bisa dibudidayakan. Oke. Okay. Oh, dapat pacar dan lempar kucing doang. Kucing hitam. Oh no. Iyo. Dilempar. Jatuh dilempar. Tapi bentar, itu bukannya bestial. Wih, lewat jago dulu. Ini kayak di Bali ya, sih? Oke, okay, sip. Itu dia ngapain sih sebenarnya bakar-bakar gitu? Lalu. Yo, lu. Banyak gaya, anjir. Kebakar beneran. Astaga, kolornya merah gak tuh? Ya, itulah kenapa ada yang namanya protokol keselamatan. Seperti di saat-saat COVID ini ada protokol kesehatan. Sayangnya gue yakin keselamatannya tidak dijalankan sih. Atau buat takutannya. Hutan apa ini maksud? Pembakaran hutan. Jadilah dirimu sendiri, karena belum tentu orang lain ingin menjadi dirimu. Agak gimana gitu ya. Jangan pernah mencintai pasanganmu dengan tulus, karena tulus sibuk nyanyi. Itu artis Bambang. Jangan pernah menunggu kabar dari pasanganmu bila pasangan saja Anda tidak punya. Nah itu jampas nih kan. Kalau seandainya dari presiden jampas tuh bilangnya jampas-jampas apa kabar nih. Jangan nunggu kabar dari pasangan, pasangan aja gak ada. Jangan pernah malu dengan dirimu sendiri, karena yang selalu sama lu adalah temanmu. Woi parah lah. Semakin membaca motivasi tersebut, hari-hari menjadi makin gelap. Jangan takut untuk mengejar seseorang yang Anda cintai. Jika dia menolak, teriak saja maling. Ini kurang ajar sih sebenarnya, maling teriak maling. Jangan takut untuk mengejar seseorang yang Anda cintai. Justru harusnya dia yang takut dikejar oleh Anda. Ada dua hal yang diperlukan untuk menjadi sukses. Yang pertama suk, selanjutnya ses. Berarti orang yang suka nyari tarik ses semongko sudah memiliki 50% dari kesuksesan. Enggak gitu caranya. Gue berpikir pasti ada aja gitu cowok-cowok nih terutama yang bilang gitu kan. Aduh, ico cewek idaman banget bisa ngangkat galon. Lah terus sekarang sebagai cowok enggak bisa ngangkat galon tuh apa kabar? Padi. Bu, hati-hati, Bu. Biasanya ini bu, mama kayak gini sen kiri belok kanan. Kanan apa ya? Belok kiri? Sen kanan apa belok kiri? Mau apa sih enggak kedengeran? Hati-hati, Bu, lain kali. Hati-hati ibu lain kali, oke. Okay. Ibu dengar caranya. Ibu harusnya. Apa, Bu? Bayang gak sih kalian pakai moge dikejar-kejar sama ibu-ibu naik beat? Jadi kalau itu, kamu tuh harus hormat orang tua. Kamu tuh melawan orang tua. Sama orang tua harus lebih hormat sama orang tua. Untungnya orang tua gue gak pernah ngajarin kayak gitu sih. Hormatilah orang yang patut dihormati. Gue gak tahu sih kenapa masih banyak orang yang mengajarkannya itu hormati orang tua gitu. Justru kalau seandainya gue punya anak, gue bakal mengajarkan mereka untuk menghormati orang yang patut dihormati. Enggak, bukan kualat kayak mana, maksudnya ibu juga nanti jatuh, hati-hati. Tuh, orang ini sebenarnya udah baik, mikirnya ntar ibunya jatuh gitu kan. Kalau sampai kayak gitu, kecelakaan sama orang yang lain. Jatuh itu badan-badan saya, urusan-urusan saya sendiri. Oke siap. Ya, gue sih sebenernya bakalan jahat sih kalau sandi gue ngomong kayak gini. Tapi mungkin kalau sandi gue sebagai orang yang rada-rada pendendam, gue bakal bikin gimana caranya supaya bikin ibu itu jatuh dengan cara yang natural. Siapa yang cita-citanya di sini pengen melihat ibu-ibu naik motor jatuh dengan cara yang natural? Like and share. Orang kaya kok rumah kayu? Rumah gue emang kayu. Rumah gue emang kayu. Kayu, tapi nih ya, tapi. Tapi ya, terus. Si jalannya lama banget, bertele-tele. Apa ya tapi? Tele-tele anjir. Di depan rumah
aku ada mobil. Di depan rumah aku ada mobil. Kamu ada apa? Di depan rumah kamu ada apa? Rumah gua ada jalan yang bersih, bebas dari mobil parkir sembarangan, bro. Terus suka lucu sama orang-orang kayak gini ya. Mereka membanggakan sesuatu yang justru menyudutkan mereka sendiri. Di depan rumah gua ada mobil, bukan di dalam rumah. Polda Metro Jaya mungkin bisa react sesuatu soal ini. Jadi cerita kita mau parkir di depan rumah. Situ enggak boleh dong sama ibu-ibu itu. Ibunya bentak-bentak kita gitu. Ternyata ibu itu cuma pembantu doang di rumah itu. Tapi kita dibentak enggak sopan sampai pasang gaya petentengan. Ternyata ibu itu cuma pembantu doang. Pola pikir picik memandang dari status pekerjaan, harus Anda yang malu. Nah iya, harus Anda yang malu. Lu punya mobil, punya duit mahal, punya duit banyak-banyak buat beli mobil pekarangan tempat parkir enggak lu belilah. Haiya. Kocak nih orang bener-bener. Lu juga petentengan main parkir di depan rumah orang. Lu kira depan rumah itu orang itu tempat parkir. Nah itu. Terus karena lu bawa mobil jadi semua orang harus ramah dan hormat sama lu gitu. Sama seperti yang gue bilang barusan ya, gue akan mengajarkan anak gue untuk hormat kepada orang yang patut dihormatin. Bukan mengajarkan untuk hormat kepada orang tua atau orang kaya. Enggak guys, hormatin orang yang perlu dihormatin. Gue seneng sih sebenernya sama posting-posting kayak gini gitu. Membuli orang yang kecerdasannya tuh di bawah rata-rata gitu loh. Oke, itu salah. Membuli orang yang ahlaknya di bawah rata-rata. Itu gue suka ya gitu. Oke okay, guys, ya. Yeah. Kalau sering suka sama video kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Anyway guys, ya. Yeah. Untuk sementara buat kalian yang mau submit meme, jangan lupa untuk DM gue di Instagram @laudavian. Dan jangan lupa untuk follow Facebook gue untuk kalau sering kalian mau lihat streaming-streaming gaming yang belum rutin sih. Tapi iya, kalian bisa follow di Facebook Laudavian. Dan kalau sering kalian pengen sub, pengen konten-konten seperti ini lagi, jangan lupa share. Give a like, share ke teman-teman kalian di sosial media kalian, dan subscribe guys. Ya, yeah, semakin banyak like, semakin cepat juga video ini akan muncul lagi guys. So, thanks buat semua supportnya, dan gue bakal ketemu sama kalian di video berikutnya. Sekali lagi, thanks for watching, happy gaming, bye-bye.